Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tempo hari kita membahas suku Toraja dengan upacara pemakaman termahalnya, maka sekarang mari kita membahas mengenai upacara adat dalam sukacita atau pesta adat sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Toraja yang disebut Rambutuka. Rambutuka dalam bahasa Toraja secara harfiah berarti asap yang naik atau arahnya ke atas. Artinya, asap persembahan itu naik ke langit sebelum cahaya matahari mencapai puncaknya di siang hari. Rambutuka adalah upacara adat yang memiliki makna sebagai rasa syukur atau sukacita seperti pernikahan, panen, kelahiran, peresmian rumah adat yang baru atau yang selesai direnovasi, maupun ungkapan kegembiraan lainnya. Dalam upacara ini menghadirkan semua rumpun keluarga sehingga dapat memperkuat ikatan kekeluargaan masyarakat Tanah Toraja. Upacara Rambutuka dilaksanakan sebelum tengah hari di sebelah timur tongkonan. Hal ini berbeda dengan upacara Rambu Solo atau upacara pemakaman yang digelar di tengah atau petang hari dan diadakan di sebelah barat tongkonan. Karena merupakan upacara kegembiraan, Rambutuka digelar mengiringi naiknya matahari. Sementara itu, Rambu Solo digelar mengiringi tenggelamnya matahari. Dalam upacara adat Rambutuka ini, keluarga dan tamu-tamu yang hadir akan memakai warna pakaian yang cerah, seperti warna kuning atau warna mencolok lainnya, sebagai ungkapan kegembiraan. Kemudian mereka akan menarikan masandong, yaitu berdiri melingkar saling berpegangan tangan. Tarian seperti ini juga ada dalam upacara Rambu Solo yang disebut Mabadong. Hanya saja, dalam Mabadong, lagu yang dilantunkan mendayu-dayu dengan gerakan yang lambat. Sedangkan dalam Masandong, gerakan dan lagu-lagunya menghentak sebagai ungkapan perasaan bahagia. Selain Masandong, ada beberapa pertunjukan, tarian, dan nyanyian yang dibawakan selama berlangsungnya upacara adat. Antara lain Pak Gelu, Ondo Samalele, Pak Daobulan, Pak Burake, dan Pak Tindra. Adapun seni musik yang dipertunjukkan antara lain Pak Pompang, Pak Barung, dan Pak Pele. Semua jenis musik dan tarian pada Rambu Solo tidak diperbolehkan tampil pada upacara Rambutuka. Atraksi yang menarik dalam prosesi ini adalah penyembelihan hewan kerbau. Kerbaunya tidak harus kerbau belang seperti pada acara Rambu Solo, akan tetapi harus kerbau yang belum pernah kawin. Kerbau disembelih dengan cara ditombak terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan pemotongan ayam dan babi. Ada beberapa jenis-jenis Rambutuka, di antaranya pesta pernikahan atau mapakawin. Masyarakat Toraja umumnya melakukan pernikahan menurut kasta atau tanah dari kedua belah pihak mempelai. Adapun tingkatan dalam perkawinan antara lain, perkawinan dengan cara sederhana yang dinamakan bobok banang, yaitu perkawinan yang dilakukan pada malam hari dengan tamu undangan yang hanya dijamu dengan lauk pauk dari jenis ikan saja, atau memotong satu atau dua ekor ayam untuk jamuan dari pengantar pengantin laki-laki. Umumnya pengantin laki-laki hanya diantar oleh dua atau tiga orang yang juga sebagai saksi dalam perkawinan tersebut. Perkawinan tingkat menengah yang dinamakan rampok karoeng, yaitu perkawinan yang dilakukan pada sore harinya di rumah perempuan dengan mengadakan acara pantun perkawinan saat akan makan malam dari perwakilan kedua mempelai di hadapan saksi adat sambil mendengarkan hukum dan ketentuan dalam perkawinan yang selalu berpangkal dari nilai hukum kasta atau tanah dari keduanya. Perkawinan tingkat tinggi dengan acara yang dinamakan Rampoalo, yaitu perkawinan yang dilaksanakan pada waktu siang sampai malam hari dengan memotong dua ekor atau lebih babi dan ayam sebagai syarat sesuai dengan kemampuan dari keluarga mempelai. Perkawinan Rampoalo ini memakan waktu agak lama, umumnya dilakukan oleh keluarga dari kasta atau tanah bulan yang cukup berada. Upacara pengobatan fisik atau maro.
Dalam ajaran Aluk Todolo dikenal upacara pengobatan yang menggunakan berbagai ramuan obat tradisional yang berasal dari berbagai jenis daun, akar, dan kulit kayu. Walaupun tidak selamanya berhasil, namun pengobatan dengan upacara adat acap kali dilakukan dengan cara membuat orang yang sakit berkeringat dan dalam keadaan seperti orang gila. Itulah sebabnya upacara pengobatan ini disebut Tomaro, yang artinya orang kesurupan. Upacara menolak bala atau mabugi. Mabugi berasal dari kata bugi. Istilah ini berdasarkan latar belakang sejarah ketika orang Bugis menguasai tanah Toraja selama beberapa tahun, yang membakar semangat perlawanan suku Toraja yang berhasil menghalau prajurit-prajurit Arung Palaka sampai perbatasan tanah Toraja atau Bambapuang. Upacara mabugi bertujuan untuk menolak bala dalam masyarakat, termasuk penyakit hewan ternak dan tumbuhan, dan dilakukan di lapangan setelah selesai panen raya. Upacara adat syukuran rumah tongkonan atau Mangrara Banua. Mangrara Banua adalah upacara adat yang dilakukan dalam rangka ucapan syukur atas selesainya tongkonan atau rumah adat yang dibangun atau direnovasi dan dirayakan oleh rumpun keluarga dari tongkonan tersebut. Upacara adat syukuran hasil panen atau sisemba. Salah satu kepercayaan yang hingga kini masih dipegang teguh oleh suku Toraja, khususnya yang tinggal di Desa Kandiapi, Tanah Toraja Utara, adalah acara sisemba atau tosisemba. Tradisi khas Toraja ini cukup unik dan wajib dilakukan agar hasil panen berhasil. Jika tidak, maka masyarakat berisiko gagal panen. Tradisi ini menampilkan aksi saling tendang oleh para pria warga Desa Kandiapi. Acara ini juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang diberikan. Nah guys, itu dia pembahasan kita kali ini tentang pengertian Rambutuka dan jenis-jenisnya. Di video selanjutnya kita akan membahas tata cara pelaksanaannya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mari kidik.